Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau ngobrol ya. Sebetulnya untuk pada saat ini fokusnya tuh seharusnya ada di mana dan apa yang harus kita lakukan. Dan juga saya ingin menghitung ya, menghitung kita bisa dapat berapa banyak itu ya, summer coin ya, sampai nanti akhir event. Dan ini saya hitung berdasarkan sudah menyelesaikan hard dan very hard ya, sejak hari ini deh gitu ya. Kalau misalnya kamu belum bisa menyelesaikan very hard, kamu bisa melihat video saya sudah upload ya, agar kamu bisa mencoba untuk menggunakan strateginya, dan saya harap video itu bisa membantu kalian menyelesaikan very hard. Oke, let's go. Sekarang ya, saya udah merasa tuh ini kita udah masuk ke mid game lah ya, mid game ya, dan di mid game kamu mungkin sudah seharusnya semuanya 60 ya. Ya, kalau kamu sudah mempunyai assist ya. Tapi kalau misalnya assist kamu ya, nggak UR. Misalnya nih, adventure kamu semuanya UR. Assist kamu misalnya ada 2 UR. Terus satu SSR. Semuanya udah 60 kecuali yang SSR masih 40 misalnya. Jujur aja ya, kamu kalau misalnya kamu punya Falna ini ya banyak ya, lebih dari 8 yang Falna ini ya, lebih dari 8, ada kemungkinan kamu boleh naikin satu ya assist yang SSR, tapi warnanya harus cocok sama adventurer kamu, harus ya naikin sampai 50. Nah, terus setelah itu kamu lihat ada berapa banyak all encompassing Falna. Karena kan kalau kamu sudah main game ini dari pertama ya, kamu sudah bisa dapat cukup banyak all encompassing Falna ya. Dan udah pasti cukup ya dengan untuk 6 karakter utama kita udah pasti cukup, mungkin ada lebih. Dan kalau misalnya kamu kekurangan, kamu boleh pergi ke story quest, kamu coba selesaiin yang very hard ya, ini kamu mendapatkan all encompassing Falna ya. Tapi tentu saja untuk melakukan ini kamu punya CP harus gede ya. Tuh, yang paling susah sih menurut saya ini sekarang ya, tapi ini saya sebelum update saya nggak bisa lakukan, tapi setelah update dengan adanya SIM card UR yang dikasih secara gratis ya, saya udah tembus, jadi ini bisa diselesaikan sih, bisa, dalam masalah ya. Jadi kamu bisa ambil ini, dan tentu saja kalau nggak salah yang dari event very hard kamu juga dapet ya all encompassing Falna ini nih, satu biji ya, nggak begitu kelihatan tapi ini all encompassing Falna, saya ingetnya ada sih ya, ini dia ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu seperti saya, misalnya nih, Bell, Ice, sama ini. Terus assist kamu, kayak saya deh, taruh deh, Sir, sama ini ya. Ini untuk saya punya CTO nih. Nah, terus tapi kamu nggak punya Hestia ya. Tapi kamu punya ini nih, Hephaistos ini. Jujur aja ya, Hephaistos ini nggak jelek ya. Tuh ya, dia punya self-support tekniknya naikin strength ya. Walaupun ya nggak begitu gede ya, 30%-nya Hephaistos yang UR itu kalau nggak salah 80% ya, tinggi sekali. Nah, terus cooldown-nya juga lebih lambat, 30 detik, dan ini cuma 10 detik. Ya. Tapi kalau kamu lihat ya, dia punya passive skill-nya tuh bagus semua ya. Normal attack, dexterity, ya, dan juga strength. Ini bagus. Jadi unit ini tuh nggak jelek. Ya. Kalau misalnya kamu nggak punya UR, menurut saya SSR merah ini untuk support kamu punya karakter merah, menurut saya ini worth kamu naikin sampai 50. Dan kalau kamu punya all encompassing Falna, punya 2 atau 3, jadi itu lebih dari 1, lebih dari 2 deh. Nah, kamu udah boleh mikir naikin dia. Kalau misalnya memang kamu nggak mau gacha ya, memang kamu nggak mau gacha ya. Dan kalau kamu nggak mau gacha kan pasti kamu nggak bakal dapat hero baru gitu ya. Atau enggak, kamu sama saya, seperti saya, masih jauh ya, masih jauh ya. Yang ini, kalau enggak saya yang ke-6 kan bisa dapat apa tuh, yang UR guaranteed. Tapi itu adventure ya, bukan assist ya. Tapi ya saya enggak tahu deh ya. Jadi kalau kamu enggak mau gacha, enggak mungkin bisa dapat. Nah, ada baiknya itu kamu boleh mikirin assist seperti ini ya, yang worth untuk naikin ke 60 ya. Soalnya kalau kamu nahan-nahan nggak naikin ya,
pada akhirnya nanti kamu nggak bisa progres gitu ya. Dan pas permulaan bener kamu nggak seharusnya lakukan, karena tuh kita apa-apa tuh serba nggak punya, resource itu kurang. Tapi kan untuk sekarang kan udah ada apa, ruang untuk bernafas lah istilahnya. Jadi udah dapat banyak dari farming juga gitu ya, atau enggak dari event atau dari apapun itulah. Jadi boleh dipikirin untuk naikin lah kalau misalnya memang benar-benar nggak punya. Oke, dan untuk karakter kalian ya sekarang, untuk skillnya ya, saya utamain yang DPS utama dulu. Skillnya tuh ini ya, seperti ini. Dan juga AI saya seperti ini. Saya lagi nungguin dapetin ini ya. Dan ini saya udah bisa naikin ya. Tinggal beli buku ininya. Tapi saya lagi nungguin dia punya, AIS punya ini, apa tuh namanya, companion, agar saya bisa ambil ini dari companion reward ya. Nah, jadi hari ini bisa dibilang saya bakal bisa ini semuanya, 2 DPS saya rata 88 lah ya, rata 88. Belcrane sudah 8. Nah, jadi tuh untuk sekarang kita free to play, kita punya tuh seperti ini kira-kira. Karena ini 5 masih susah ya, kamu harus kelarin itu companion ya, harus kelarin itu companion agar bisa dapat ini lebih lebih banyak. Karena untuk sekarang kita hanya bisa dapat 3 doang ya. Dan kamu lihat ya, 8 ke 9 bukan cuman ini doang ya, bukan cuman ininya perlu banyak ya, tapi kamu lihat goldnya minus 340, berarti itu ya bisa dibilang tuh 450 ya, 450 ribu ya, naikin 8 ke 9 ini gila banget sih. Nah, jadi menurut saya sih untuk sekarang karena masih sulit ya dapetin ini, kita ratain dulu lah ya, karena lonjakannya tuh gila 5 kali lipat ya. Yang ini kan 1 tuh 1 7 8 1 1 habis itu langsung 5 kali lipat. Nah, dan setelah itu baru saya fokusin ke saya punya Tione ini ya, karena saya masih kekurangan gold. Jadi saya ini Tione saya santai dulu, saya mau gilin ice dulu, setelah itu Tione. Nah, setelah itu ada kemungkinan kita udah boleh mulai mikir ya DPS selanjutnya yang warnanya berbeda ya. Dan di rank event kemarin saya udah merasa kayaknya lebih baik pakai 3 DPS untuk rank event kemarin ya, jadi biar kita bisa capitalize dengan si DPS punya ultimate gitu untuk clear lebih cepat ya. Dan tentu saja kalau kamu punya UR, naikin UR. Saya juga mau naikin dia nih ya, karena saya juga merasa saya nggak bakal gacha, juga nggak bakal dapet Tione. Jadi saya mau naikin dia ya, agar untuk nanti EX dan juga untuk mungkin untuk apa tuh namanya rank event ya. Tapi santai dulu, saya mau naikin Previa dulu. Jujur ya, kalau kamu naikin karakter seperti ini ya, kamu harus semuanya udah rapi dan mentok ya. Ini pun juga saya naikin ini ya, kalau misalnya tuh ya, saya lagi udah nggak bisa naikin skillnya si Tione. Mungkin kekurangan buku gitu. Ya, tapi selama saya masih ada gold, saya bakal naikin ini dulu, fokusin ke skillnya dia dulu. Ya, karena tuh dia ini tuh penting banget bagi saya, untuk PvP juga. Ya, untuk PvP. Nah, jadi makanya ini langkah yang saya harus lakukan sekarang ya. Dan untuk asisnya ada kemungkinan saya mau naikin dia juga ya, tapi tunggu ya. Saya mau naikin itu Levia dulu. Pokoknya asis ini naikinnya tuh nanti deh, tunggu Levia baru dia gitu. Ya, tapi ini merah ya. Jadi saya juga bingung mau naikin apa enggak. Karena untuk Tione saya lebih baik kalau saya nunggu asis yang warna ungu ya, cuma kalau nggak gacha kan nggak bakal dapet gitu ya. Oke, dan untuk SIM card ini ya, setiap hari kamu harus ingat untuk LB ya, baru kamu pergi farming ya. Hari ini udah LB2, jadi udah level 40 ya, ini bagus banget ya, mantep banget. Dan untuk ini ya, companion bond reward ya, companion point reward ya, inget ya,
ini kamu ada bond quest ya. Ini satu ini bisa dapat 30, 30, 30. Jadi kalau kamu kayak saya karakternya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Bisa dapat 90 ya per karakter, jadi 990. Selas, terus ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi itu 13 dikali 90 bisa dapat 1170. Lumayan selasnya dari sini ya, dan kita ambil dari sini episode. Dan untuk menghitung ininya ya, summer coin ya, sekarang bonus hari ini sudah 8% ya. Jadi besok 9% dan besoknya lagi itu 10% ya. Karena kamu sudah seharusnya fokus ini semua ya. Dan setelah itu kita setiap hari bakal dapat 1, 1, 1. Jadi bakal naik setiap hari 1%, 1%. Totalnya nanti bakal 10%, tapi nggak apa-apa. Hitungan kita berdasarkan 8% aja ya. Jadi 108%. Dan untuk yang normal, kita dapat 100. Jadi kita bakal dapat 108 poin. Dan untuk yang hard, kita bakal dapat 216 untuk hard ya. Oke, jadi very hard 300, jadi 324. Oke, akhirnya ini ya, AI saya sudah CP rank 27 ya, dan dapat proof of activity XL. Oke, kita langsung upgrade aja. Wah, 146 ya, masih kurang ya, saya kurang 50.000 ya. Oke, nggak apa-apa, kita naikin dulu deh. Mantap. Ini saya mau ambil proof of attack dulu deh sekali ya. Terus habis itu ini saya mau habisin ininya ya, talisnya 40.000. Level 8 rata. Oke, let's go. Akhirnya tenang juga saya. Oke, lanjut ya. Untuk menghitung ini ya, poin yang bisa kita dapetin ya. Ini saya agak konservatif ya mengestimasinya. Yang penting kita hitung dari total stamina kita per hari aja, tanpa ngebakar ya. Kita kan masih diberikan 100 stamina setiap hari. Dan setiap harinya kita kan regen 144, jadi 140 stamina ya. Dan jadi itu setiap harinya kita bisa main 24 kali. Dan rate of change-nya itu sama, 10 stamina itu 100. Karena di hard pakai 20 tetap juga 200. Dan yang di very hard pakainya 30 dapatnya 300. Jadi setiap harinya kita bisa mendapatkan 2592 koin. Dan kalau kita estimasikan sampai tanggal 9 saja deh, mau tetap tanggal 10 deh, tanggal 9 aja deh ya. Sampai tanggal 9 berarti itu masih ada 26 hari lagi ya, 9 Oktober maksud saya ya. Jadi masih ada 26 hari lagi sama hari ini. Jadi total poinnya 2592 dikali 26, 67.392 koin. Dengan kondisi saya sekarang hari ini ya, taruh deh. Dengan first clear itu ya, dan apa yang kamu farm kemarin, kamu pasti udah pasti beli ini ya, nomor satu ya, karena kamu sudah main sejak Haruhime. Jadi kamu udah gak begitu urgent untuk membeli Falna-Falna ini ya. Apalagi kalau kamu kayak saya gak punya karakter Falna. Jadi water Falna saya tuh banyaknya bukan main ya. Jadi bisa dibilang ini tuh low priority. Yang paling penting dan juga all encompassing Falna juga udah low priority ya, karena pada saat ini sudah seharusnya udah 60 ya kalau punya karakter. Jadi kita udah istilahnya store aja lah, simpen. Tapi bukan berarti kita nggak beli, tetap kita beli ini oleh Encompassing Falna. Mungkin yang Water Falna ini udah nggak wajib dibeli ya. Tentu saja yang paling pertama kita beli adalah ini, Witch Hunt for a Date ya. Habisin secepat mungkin agar kamu bisa langsung dapat additional itu ya, additional bonus. Dan juga ini summer ball ya, beli ya, saya beli semuanya aja, udah habisin 500 semuanya, jadi biar bisa remake-remake juga.
Dan saya udah beli ini proof of attack yang S, M, ya. Terus juga proof of activity S, M, dan L. Dan proof of activity XL, karena untuk skill ya. Proof of secret art, ini saya udah lupa sih bisa beli berapa ya. Ini sekali beli dapat 5 ya, jadi tuh ini murah banget ya. 15 langsung dapat 5, ini tuh mantep banget ya. Ini saya nggak inget ya bisa beli berapa ya. Jadi dengan hitungan kali ini ya, kita anggap deh. Kamu udah seperti saya ya, mungkin masih kurang ini valis ya, mungkin valis belum dibeli ya, mungkin valis belum dibeli, tapi seharusnya kamu punya udah, seharusnya udah seperti saya kayak gini lah. Taruh deh valis belum dibeli, dan valis kan kalau nggak salah bisa beli sampai 30 kali ya, jadi 300 ribu. Ya, ini sangat ngebantu saya banget sih untuk skill level up. Oke, jadi dengan sisa seperti ini sekarang ya, kita tuh masih punya 67.000 taruh ya. Nah, 67.000 kalau saya ya, saya beli itu dulu, valis dulu. Ya, jadi saya habisin 9.000. Jadi sisanya 58.392. Ya. Nah, terus setelah itu, tentu saja kita habisin ini. Proof of Attack L, XL, ya XL dulu lah kita beli lah yang paling penting XL ya. Jadi Perpetuity XL juga beli, support XL beli, Attack XL beli, ya 3-3-3, berarti 9 ya, taruh deh ini belum dibeli ya, jadi 9 ya. Jadi dikurangin 9.000 lagi, ayo. Ya dikurangin 9.000 lagi, masih ada 49.000 kira-kira ya. Terus habis itu Proof of Attack L, Secret R, dan juga Proof of Support yang L, ya. Jadi 14, 28, 28, 12, 23, 42 ya berarti ya. 42, 4.200 ya. Jadi dikurangin 4.200. Oke. Okay. Nah, terus habis itu Perpetuity juga ya, Perpetuity terus 1.400. Jadi kita masih ada 43.792. Jadi sih jujur aja sih, itu habis itu beli ini regular gacha tiket ya 5.000. Ya. Terus beli all encompassing falna 5.000. Nah, jujur aja sih, udah yang penting-penting udah selesai kamu beli. Yang penting-penting ya. Dan kamu masih ada sisa 33.792. Nah, habis itu ya kamu beli inilah, waterfall lah, belilah. Ya 2.500. Ya, kita borong semua. Terus ini juga waterfall L 1.000 ya, juga beli. Terus yang ini 15 juga beli 450. Jadi sisanya kira-kira 29.800-an. Ya, siapa tahu nanti masih ada ya. Oh, encompassing falna satu lagi gitu, kurang 5.000, jadi 24.000. Pokoknya yang penting-penting ya, semua skillbook sih saya bilang sih abisin lah, beli aja udah semua skillbook, semuanya kamu beli skillbook. Ya terus tentu saja gacha tiket, all encompassing falna, ini semuanya kamu beli deh, udah nggak usah pikir panjang ya. Karena tuh ini tuh apalagi yang XL ya, ini pentingnya bukan main. Pada akhirnya ya, kalau kita nggak dapat dari event yang XL ini, kamu bisa dapetin itu hanya dari companion. Jadi tuh pada akhirnya berapa banyak yang XL yang kamu bisa dapetin ya skillbook ini tergantung berapa banyak karakter kamu. Dan sebagai free to play yang nungguin 56.000, kamu nggak mungkin punya banyak karakter, jujur aja sih, nggak mungkin. Ya Sultan, wah. Punya banyak lah Sultan, tapi kalau sebagai free to play yang gak tahan-tahan kayak saya, gak mungkin punya banyak karakter. Jadi dengan begitu, yang itu ya, yang skillbook XL tuh pentingnya bukan main. Dan di setiap kesempatan kita harus abisin. Oke, sampai situ videonya, saya harus membantu kalian. Tinggal nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!